pukul 3.40 waktu Barat, saya berada di Simpang 3 Cimalaka, di mana tadi saya sudah memantau situasi di tol Cisumdawu ya. Tepat pada pukul 15 tadi sudah dilakukan penutupan open traffic ke arah Kertajati, dan sehingga terjadi pemadatan atau terjadi pengalihan arus dari tol Cisumdawu keluar GTO Cimalaka, sehingga dari arah GTO Cimalaka lihat ada penampakan ya. ada pemadatan dari arus Cimalaka, sehingga di sini perlu pengawasan sangat ketat ya. Adapun dari arah Cirebon, Anda bisa lihat situasinya juga sudah mulai agak ramai, dan dari arah GTO ternyata tadi sangat kosong dan sekarang sudah sangat ramai. Ya, di mana seperti ini mulai jam 3 sudah mulai ada kepadatan, dan Anda bisa lihat dari arah Sumedang juga tersendat ya akibat pengalihan arus atau pertemuan antara arus dengan yang ada di keluar GTO Cimalaka ya. Oke, ini dari arah Sumedang sebagai sekalian. Dan itu adalah dari arah GTO Cimalaka ya, nampak kepadatan dari kendaraan ya. Karena tadi jam 15 waktu Jawa Barat kan ditutup ya. Dari arah Cirebon ya. Oke, nampak yang mengarah ke tol ini cukup meriah, dan sementara di sini belum ada penutupan secara permanen ya. Mengarah dibikin one way atau bagaimana? Jadi di sini baru sebatas diatur oleh pihak kepolisian lalu lintas. Tadi jam 15 waktu sebentar terjadi penutupan di tol Cisumdawu sehingga berdampak terhadap kemeriahan di Simpang 3 Cimalaka. Dari arah Cirebon tidak begitu banyak, namun dari GTO berasal yang dari GTO Cimalaka ini ternyata cukup ramai, dan juga dari GTO Sumedang sebab sekalian nampak para pengendara ya, baik roda 4 atau roda 2, dan ternyata untuk arus mudik sekarang sudah mulai ya, karena hari besok sudah mau berakhir. Dari arah GTO Cimalaka kendaraan lumayan agak sedikit memanjang ya, mengular. Ya, baik sobat-sobat sekalian, saya berikan laporan untuk informasi terkait di pertigaan Cimalaka ya, sobat-sobat sekalian, setelah atau pasca ditutupnya arus tol Cisumdawu pada jam 15 waktu Indonesia Barat, karena memang untuk operasional tol Cisumdawu ke arah Cipali dari Cimalaka itu hanya operasionalnya dari jam 6 pagi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Ya, baik sobat sekalian, saya pantau ini pada pukul 15.44 waktu Sumedang Barat, dan nampak arus lalu lintas dari pertigaan Cimalaka nampak sudah meriah ya. Padahal tadi ketika jam 2 saya melintas di sini masih lancar, dan nampak dari arah Cirebon, dari kedua arah, baik ke arah Cirebon ataupun dari Cirebon ke arah Bandung, ternyata ini sudah meriah dan sudah mengekor sampai ke mana nih? Mandala Herang. Sampai lumayan agak jauh ya. Ini sekitar 1 kilo mungkin ya. Agak jauh ternyata. Nah, sahabat sekalian, untuk itu para pemudik yang dari arah Bandung ya, atau daerah barat ke arah timur, Anda harus memperhatikan kalau Anda ingin melewati jalur tol Cisumdawu yang melintas ke tol Cipali, Anda harus tiba di Cimalaka sebelum pukul 15 waktu Sumedang Barat.
Ya, baik sobat sekalian, drone saya arahkan dari arah Cirebon menuju arah Bandung dan nampak kedua arus baik dari arah Bandung ataupun dari arah Sumedang, dari arah Cirebon sudah mulai meriah di jalur Cimalaka ini menuju ke pertigaan Cimalaka ya sobat sekalian. Dan nampak untuk belok kanan inilah ke arah akses menuju ke Gate Cimalaka ya sahabat-sahabat sekalian. Sementara untuk lurus itulah ke arah Bandung atau ke arah Sumedang. Dan nampak dari arah Sumedang juga padat. Dan nampak dari pandangan kita kebanyakan kendaraan akan mengarah ke Gate Cimalaka ya dari arah Cirebon. Sehingga terjadi pemadatan, tetapi memang di sini jalan belum ada penutupan ya, baik searah ataupun di rekayasa lalu lintas. Sementara di sana masih dijaga dulu oleh pihak Polantas ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita pantau dulu ke arah Sumedang. Nampak dari jalur paling kiri ya, dari arah Sumedang, ternyata juga padat merayap. Namun kita tidak bisa memantau lebih detail ya, karena terhalang oleh pepohonan. Oke, mudah-mudahan kita bisa memantau sampai ke arah Cimalaka nampaknya nih. Ini daerah Silindri nih, sobat sekalian ya. Wah, ternyata betul. Sobat sekalian, nampak sudah mengekor ya ke arah Silindri, lalu ke arah Cimalaka, dan cukup panjang. Cukup panjang ternyata sahabat sekalian nih. Ya sahabat sekalian, kita doakan saja semoga para pemudik bisa sampai ke tujuannya dengan selamat ya tentunya. Dan kita doakan juga kepada para petugas di lapangan juga bisa diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan juga saya tetap berpesan kepada sahabat sekalian, untuk yang mudik diutamakan kalau bisa sebelum masuk Cimalaka harus tiba sebelum jam 3 ya, agar Anda bisa nanti melewati tol Cisumdawu dan nanti bisa keluar di arah simpang susun Dawuan ya, yang ada di ke daerah Kertajati. Dan nampak kepadatan di sini sangat luar biasa. Dan ini baru H-3 ya. Saya khawatir besok ketika sudah masa puncaknya ini akan terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi saya pesan, Anda hati-hati dan Anda harus memperhitungkan waktu ya. Utamakan Anda bisa mudik pada siang hari sehingga bisa melalui jalan tol Cisumdawu. Dan kita pantau untuk ke arah akses ke GTO Cimalaka pun sama nih napaknya ya sahabat-sahabat sekalian. Ini padahal tadi pada pukul 3 ya, pas saya lewat ke sini jam 3 kurang, ini masih kosong di sini. Ternyata sekarang ketika ada penutupan langsung meriah sampai mengekor ke daerah mana nih? Cipatenun ya, ke daerah Cipatenun. Ya, baik sahabat sekalian, itu saja yang dapat Kakanda sampaikan, pantauan darat dan pantau udara dari channel Kakanda. Semoga Anda puas dengan informasi yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga Anda juga dalam perjalanan mudik diberikan keselamatan dan kesehatan juga tentunya ya. Dan tentunya untuk para petugas juga diberikan kesehatan ya dan kelancaran dalam mengatur lalu lintas. Dan tentu juga kita berharap cuaca juga bisa mendukung ya selama masa mudik. Baik sahabat sekalian, selamat bermudik saja, selamat menikmati perjalanan. Dan saya dari channel Kakanda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Kakanda, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.
Thank you.